Hai. Halo. Dengan Ibu siapa, Bu? Bu Marni. Bu Marni ya. Okay. Ibu anu desa di orang warga desa ini, Bu ya. Apa okay. namanya desa ini tadi? Bukti Manunggal. Bukti Manunggal ya. Okay. Ini Ibu ngantar anak ya ke sini, cucu. Cucu. Oh, cucu. Okay. Cucu. Mamanya kerja di perusahaan. Mamanya kerja di perusahaan. Okay. Udah berapa lama Ibu di desa ini? Mulai tren pertama, Pak. 93, Kak. Udah lama ya? Udah lama banget ya? Ibu dari mana asal? Asal usulnya, Jawa Tengah. Jawa Tengah ya? Nggih. Di daerah mana tuh? Solo. Solo ya? Nggih, Pak. Kerasan, Bu, di sini, Bu? Insya Allah, Pak. Oh, iya, kerasan ya? Nggih. Saya baru pertama kali, Bu. Kesini? Kesini, iya. Walaupun saya memang orang apa asli Kalimantan, cuman nyampe desa Mukti Manunggal ini baru... pertama kali gitu. Nge, dikumpul. Ini cucunya. Ini cucu ya? Nge. Siapa namanya ini? Cantika. Kalau di sini awalnya itu kalau masyarakat itu memang langsung dapat ini, Bu ya, dapat apa kayak tanah gitu apa pemerintah gitu. Jatahnya tanah itu kan setengah hektar. Kalau lokasinya yang tempat tinggal lahannya nanti ladang tuh ladang satu setengah hektar. Nanti gitu. Jadi LU2 satu hektar. Jadi nggarap itu ya? Nge, gitu. Tapi kayaknya rata-rata apa yang dari masyarakat yang trans itu kayaknya semuanya berhasil, Bu ya, jarang yang. Nggih, syukur alhamdulillah, Pak. Jarang yang pulang gagal gitu, balik lagi. Nggih, ya. Seandainya gagal balik itu mungkin nggak kerasan aja, Pak. Oh, nggak gara-gara nggak kerasan aja. Nggih, karena dulu di kota mungkin ya masuk desa. Masuk desa nggak kerasan ya. Kalau Ibu memang dari awalnya memang niat saya trans ya. Gitu, Pak. Senang. Ya memang dari desa juga lah asalnya gitu ya, memang terbiasa lah. Sehingga keluarga dibawa ke sini semua Pak. Semuanya berhasil sini apa bekerja sampai anak cucu ada di sini semua ya, Bu. Sini semua, Pak. Kita bisa berkunjung lagi. Amin, amin. Salam untuk keluarga, Bu ya. Nggih. Ya, selamat pagi, Bu. Dengan Ibu siapa? Nur Indah Haryanti, Pak. Panggilannya? Bu Indah, kadang Bu Iin. Bu Indah, ya Bu Iin ya. Ibu pengajar di TK ini ya, TK namanya apa? TK Tunas Winahyu. TK Tunas Winahyu. Di desa? Desa Mukti Manunggal. Mukti Manunggal ya, oke. Okay. Ibu sudah berapa lama jadi staff pengajar? Saya jadi mengajar di sini mulai tahun 2010. 2010 ya, Ibu kepala sekolah ya? Iya. Oh iya, okay. Kalau yang Ibu lihat selama menjadi guru ini apa, Bu, yang menjadi tantangannya? Sebenarnya semuanya untuk beberapa tahun ini, Pak, sudah alhamdulillah sudah... Terlaksana baik, dengan baik, Pak. Ya. Iya, karena segala dukungan baik dari yayasan, dari desa dan dari lingkungan begitu mendukung ke kami. Oh, gitu ya. Kalau dulu mungkin karena TK itu khususnya PAUD ya, Pak ya. PAUD, KB, TK itu dipandang sebelah mata kan. Alah, ngapain sih sekolah? Ngapain TK-TK ya, gitu. Habis habiskan uang dan lain sebagainya. Iya. Tapi karena sekarang ini tingkat kesadaran masyarakat di sini sudah begitu baik, Pak, bahwa TK itu bukan hanya untuk belajar calistung itu kan, mendidik karakter anak-anak, itu mereka sudah baik. Kalau kondisi desa, enak aja, Bu, ya, untuk suasana kehidupan masyarakat desa, kebersamaannya atau apa, gimana menurut Ibu? Insya Allah bagus, Pak. Bagus ya? Gotong royongnya bagus. Ya. Terima kasih dengan Ibu Kepala Sekolah, semoga berjalan lancar sekolah yang Ibu pimpin, suasana desa juga lancar. Kemudian dengan apa perangkat desa juga tetap sinergi ya, Bu ya. Iya. Oke. Terima kasih. Selamat pagi, Bu ya. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Ibu-ibu. Ini ngantar anak ya? Cucu. Oh, cucu saya, ya. Oh, rata-rata tadi ngantar cucu ya. Cucu, mamanya kerja, suaminya kerja. Oh, Ibu juga cucu ada, ya. Juga cucu, iya. Oh iya. Ibu nama siapa, Bu? Iin. Bu Iin ya. Kalau Ibu? Bu Leteni Wana. Hah? Bu Leteni Wana. Panjang banget namanya. Bu Leteni aja. Bu Eni. Bu Eni yang itu. Ibu? Ibu siapa namanya? Erma. Erma, Bu Erma. Oh iya. Enak makannya, Bu? Enak. Enak ya. Oh, jadi kegiatan sehari-hari itu gini sembari nunggu anak. Lapar, Pak. Oh iya. Enggak keburu sarapan.
Iya, saya juga belum sarapan, nggak ditawarin loh. Nggak bercanda, Bu. Monggo. Silakan. Ini rencana ke depannya nih apa nih? Untuk apa namanya, anak cucu ke depan tetap lanjut, tetap lanjut, semangat. Lanjut kita sekolah. Kalau punya uang berjuangkan dia semangat sekolah lah. Oh gitu ya. Jadi tetap sekolah, sekolah itu penting ya menurut ibu ya. Orang tua diutamakan, kerja nggak apa-apa, kerja. Yang penting anak semangat. Cucu tuh ya, bisa sekolah gitu ya. Jangan sampai kayak orang tua. Kalau ibu pendidikan terakhir apa? SD. Oh gitu. SD juga nggak sekolah, itu nggak lulus. Oh, jadi 3, keinginannya anak cucunya tuh jangan sampai putus sekolah ya. Oh ya, luar biasa ya. Terima kasih ya Bu ya, atas bincang-bincangnya. Semoga tetap ibu-ibu tetap sehat, panjang umur, berhasil.